Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Kali ini gue akan berkunjung ke salah satu penghobi yang selera ikannya cukup berbeda dengan gue. Dan si bro yang satu ini udah cukup senior dan paham banget tentang ikan-ikan purba ini. Nah, berhubung gue jarang bahas ikan-ikan ini, jadi konten akan gue buat panjang supaya informasi yang kita dapat bisa lengkap. Oke bro, enjoy! Oke bro, gue sekarang udah sampai nih, lebih tepatnya main-main sih ke rumah youtuber senior nih. Waduh, senior. Bro Zidan. Ya. Gila, gua akhirnya ketemu juga nih. Ini beliau nih salah satu legend Palmas juga lah ya di Indonesia ya. Iya, lumayan. Iya dong, ya. Pede dong, pede. Nah, ini sebenarnya gua udah cukup lama ya, Bro, ya ngontak-ngontak lo ya. Iya, betul, udah lama. Udah lama. Mungkin udah hampir setengah tahun deh, Bro, gua ngontak. Terus ya janjian kita agak alot dikit ya. Karena satu hal dan lainnya, akhirnya sekarang nih gue baru punya kesempatan nih. Dan ternyata gak jauh-jauh banget dari rumah gue ya. Ini Bro Zidan nih kan youtuber juga. Cuman belakangan lo udah jarang upload ya bro ya? Iya lagi jarang, lagi ada kesibukan lain lah. Jadi sekarang waktunya kita bakar lagi bro buat dia aktif lagi di YouTube. Boleh, boleh. Oke, jadi gue boleh nih ya bro lihat koleksi lo sekarang gimana ya? Iya boleh. Jadi udah pasti lo semua kan udah tahu nih Bro Zidan nih kolektor ikan purba ya? Betul. Gua boleh sebut ikan kuno nggak bro? Waduh, kalau kuno kayak jadul banget. Iya. Purba lebih keren gitu. Soalnya kalau di thumbnail YouTube tuh udah terlalu pasaran kalimat kolektor ikan purba. Iya, tapi itu emang overuse sih, bener. udah terlalu banyak. Gitu, Jadi kayaknya gue lebih antik lagi kalau gue kasih thumbnail kolektor ikan kuno ya bro. Oke, boleh. Bagus, bagus. Kolektor ikan kuno. Oke, jadi di sini kurang lebih ada 5 tank. Iya, yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi gue langsung aja, gue pegang kameranya. Yang nongol di frame cuma Bro Zidan doang. Muka gue nggak penting-penting amat. Oke, kita gas bro. Oke bro, jadi di sini ada beberapa tank. Tapi nanti dulu kita bahasnya, kita dari tank yang paling depan dulu nih. Bentar dulu, ada tamu. Oh ada tamu, sorry, sebentar, potong dulu ya. Oke, ternyata bukan tamu, cuman paket doang ya bro ya. Oke, kita sekarang dari tank yang paling depan dulu nih. Jadi kalau masuk rumah tuh, ini buat memanjakan tamu ya bro. Iya betul, ini tank pembatas buat ruang tamu sama ruang utamanya lah sama. Oh, keluarga. Tank pembatas, jadi ini sebenarnya tembus bro ke sana. Tapi view depannya ini? Iya, view depannya sebenarnya ini. Okay. Tapi kan karena dibikin sengaja buat pembatas biar bisa dilihat juga sama orang. Jadi belakangnya gua gak kasih background. Oh, jadi tetap ditembusin. Jadi tamu-tamu lebaran masih bisa nikmatin lah ya. Betul, sambil ngemil-ngemil masih bisa ngeliat. Oke, ini lo lihat bro, palmasnya numpuknya rapi-rapi banget nih di sini nih. Iya. Oke. Di sini apa bro? Kira-kira apa nih yang spesialnya nih ya? Sebentar. Sebelum gua tanya yang spesialnya, di sini ada ikan bergigi. Ini caracin juga ya mas? Iya betul, dia caracin juga, ini odopike. Odopike, dan ini ukuran odopike-nya oke punya nih bro. Ini 35 cm. Ini jarang ya bro yang punya seukuran gini ya? Iya lumayan agak jarang lah. Ini kebetulan bukan yang ternakan lokal, tapi ini masih impor. Oh ini impor? Iya ini impor tahun 2019. Paket lagi. Udah gak apa. Ada tamu lagi bro. Oke kita ulang lagi odopike-nya, sorry tadi ada tamu lagi. Jadi ini gimana bro? Dari 2019? Iya, ini dari 2019. Gue beli dari size 9 sentian lah. 9 sentian? Iya. Oh berarti emang odopike tuh nggak bisa gede-gede banget ya bro ya? Iya, emang dia maksimum size-nya tuh cuma di 35-40 doang lah. Oh 35-40? Iya, 35-40. Ini udah gede banget. Jadi sebenarnya apalagi di home aquarium ya. Kayak bukan di alam, bukan di kolam gitu kan. Tapi di aquarium, jadi ini udah gede banget sih. Oh berarti ini udah max size nih bro. Gue juga baru lihat si odopike segede gini nih. Iya. Ini juga tebel banget lagi badannya nih. Jadi buat tambahan aja nih, kalau mau tahu bedanya karasin sama yang siprinit ya, dia tuh ada hitam di ekornya tuh, yang dekat sirip atas sama ini. Di ekornya ada hitam. Oh, oke. Nah, kalau karasin tuh ada. Oh iya benar. Itu, jadi itu ciri-cirinya tuh adiposal fin kalau nggak salah namanya. Yang itu kan yang hitam kecil. Hitam kecil kan? Iya. Ya. Kalau karasin atau ikan-ikan bergigi tuh yang terkenal banget lah. Ya, kan kadang suka beda, susah bedain kan sama si Prini. Berarti kalau yang ini berarti caracin ya? Iya betul, ini caracin. Oke, terus kenapa? Odopike kenapa nyasar di tank ini bro? Jadi ini sebenarnya konsepnya itu tank Afrika. Afrika Community Afrika. Tank, betul. Jadi tapi, semuanya ikan Afrika. Tapi dia bukan termasuk ikan purba kan? Dia bukan ikan purba. Jadi kalau konsep di akuarium yang satu ini emang nggak khusus ikan purba. Tapi Afrika. Afrika, betul. Jadi yang semuanya dari Afrika ada di sini. Oke. Berarti ini palmas-palmas nih?
Ini buat para penonton tahu ya, gue nggak begitu ahli soal palmas nih. Ini semua palmas dari Afrika? Betul, semua palmas yang ada sekarang cuma dari Afrika. Meskipun nenek moyangnya ada yang dari Amerika Selatan juga ya fosilnya. Tapi ini semuanya dari Afrika yang hidup sekarang. Semuanya tuh yang di Indo tuh maksudnya itu Afrika semua? Iya, jadi originnya emang dia dari Afrika, tapi udah banyak ternak di sini gitu. Oke. Apa nih bro, apalagi nih palmasnya mana nih yang kesayangan lo nih? Apa semuanya kesayangan nih? Kalau palmas sebenarnya kan dia jenisnya tuh nggak terlalu banyak ya, dia cuma ada 13. Jadi untuk dikoleksi tuh gampang banget buat punya semuanya. Okay. Gak banyak kayak siklit nih yang numpuk banget rame gitu. Kalau di sini sih sebenarnya yang signaturenya banget lah itu ada yang belakang tuh. Itu kepalanya hijau tuh, dikit tuh kelihatan nongol. Ini nah, masuknya kategori lower jaw ya bro? Yang itu tuh. Mana sih? Yang ini nih. Oh itu? Ya. Oh, oke. Okay. Ini kategori lower jaw? Betul, lower jaw. Okay. Itu Polypterus bicir-bicir. Oke, okay. Kenapa dia? PBB ya sebutannya. Oh ini PBB tuh ya. Ini bro. Oke. Ini kenapa? Signature-nya kenapa bro? Dia emang signature ya kan palmas itu nama luarnya kan bicir ya, sebutannya Polypterus bicir-bicir, bahkan namanya aja itu dia dikasih bicirnya itu dapat di species name-nya dia. Karena emang signature-nya tuh yang paling umum tapi paling keren lah istilahnya, dia tuh paling diverse. Variannya banyak, beda sungai itu juga beda juga coraknya. Gitu. Ya, jadi dia tuh benar-benar diverse banget macam-macam. Tapi lebih ke corak ya, kalau bentuk enggak ya? Kalau bentuk enggak, karena rata-rata di bentuk palmas tuh ya begini gitu. Begini aja. Kalau orang yang masih awam tuh melihatnya ini bedanya apa sama yang ini, bedanya sama yang ini apa gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau yang ngerti itu beda. Iya, gua juga dari tadi ngeliat udah hampir enggak ada bedanya nih. Iya, betul. Oke. Coba bro, tipis-tipis aja. Yang PBB itu apa sih bedanya? PBB itu yang signifikan. Ya. Palmas itu kan terkenal Polypterus, artinya itu poli itu banyak, terus itu sirip ya. Nah ini sirip atasnya dia tuh banyak. Oh, kalau berdiri ya? Iya, jadi kayak Stegosaurus kan nih, lihat tuh lagi berdiri kan. Apa namanya? Kayak Stegosaurus maksudnya? Iya, Stegosaurus kan. Jadinya dia tuh terkenal dari fin atasnya. Yeah. Tuh, kalau lagi gondrong kan keren banget kan, tuh kelihatan. Ini yang bikin kayak purba banget ya. Dan PBB itu punya fin atas yang paling banyak. Maksudnya jumlahnya? Jumlahnya nih, itu PBB yang ini ya bro, jangan salah lihat nih. Ya betul, yang itu. Yang di bawah. Dia itu punya fin atas 13 sampai 19. Buset. Sedangkan yang lain rata-rata itu paling cuma di angka 10 sampai 12 aja. Ini nih yang kita omongin yang ini ya bro. Iya itu yang palanya. Berarti lo kalau beli lo hitungin gitu finnya? Iya, karena dia kan beda-beda nih. Tiap ikan. Jadi PBB nih ada yang tadi, ada yang 13, ada yang 15, ada yang 19. Jadi kalau mau nyari yang finnya keren nih, yang finnya gede, yang finnya banyak gitu ya, gue ngitungin satu-satu, sortirnya dari fin atasnya. Oh ini 19. Dia kan nggak selalu posisi finnya berdiri gitu, berarti lo buat dia berdiri dulu baru lo hitungin gitu. Iya betul, emang kalau lagi tiduran juga kelihatan sebenarnya. Oh iya. Susah benar, gitu. Makanya kalau lagi gondrong tuh keren. Berarti PBB itu tadi jumlahnya? 13 sampai 19 paling banyak dia. Kalau udah jumlah segitu dipastikan udah pasti PBB. Iya. Karena ada yang mirip nih sama yang di depan, contohnya nih. Dia kan agak ini mirip. Apa bro jenis? Ini lapra, Polypterus bicir lapra deh. Jadi cuma beda subspesiesnya doang. Dia kan mirip banget nih secara visual. Tapi lapra deh itu biasanya finnya itu cuma 10 sampai 13. Oh ini 10 nih? Maksudnya ini dia totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia ada 13 nih. Ada 13. Kalau yang PBB itu ada 15 kalau dihitung tuh atasnya. Lagi kalo nyari yang 19 tapi belum dapet. Oh tapi ada? Ada. Oh ada? Ada. Oke, okay. Berarti kalau lo belinya dari kecil pun finnya udah segitu? Iya, jumlahnya. Jadi dia tuh fin tuh nggak nambah. Jadi fin dari kecil kalau dapetnya 6 ya sampai gede akan 6. Oh sampai gede akan 6? Iya betul, dia tuh bukan tipikal yang jadi nambah sendiri gitu, enggak. Oh, jadi enak ya kalau palmas sebenarnya dari kecil udah teridentifikasi ya, jelas gitu ya? Betul, dari marking juga nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Jadi kalau beli itu harus emang yang bibitnya bagus. Jadi udah harus sortir dari awal. Tuh bro, enakan main palmas dibanding main piranha bro, susah identifikasinya. Oke. Terus apa lagi bro, yang ada ceritanya lagi nih bro di sini? Ini sih paling. Ini apa sih? Ini kan orang ngelihatnya kayak ketang-ketang ya.
ketang, oh iya. Iya, kayak ketang-ketang. Iya betul, emang dia ketang-ketang, tapi dia ketang-ketang Afrika atau African Tiger Scat. Apa dia rare, yang dari Afrika nih rare? Iya, jadi dia tuh biasanya tuh dia kan masih impor nih. Paling masuk tuh seukuran koin gini doang tuh harganya udah 1 juta 100, 1 juta 200 gitu. Nah, ini udah segede gini nih. Oh, berarti ini mahal dong. Ya lumayan lah. Dan ini ukuran yang paling gede sih di Hobbies dari ini dari ukuran teman-teman. Gede. Iya, ini paling gede. Belum pernah ngelihat juga orang Indo punya segede gini ukurannya. Dia mirip banget sama Dutch ya. Iya, emang betul. Orang-orang bilangnya nih kayak Dutch nih gitu, tapi dia ketang-ketang sebenarnya. Dia kalau ikan kayak gini lo ukurnya jari kan, bukan sentimeter panjang kan? Waduh. Bener enggak? Sentimeter panjang dong. Kalau jari itu apa ya, jari orang beda-beda ya, kalau iya yang orangnya jarinya kecil nggak bisa. Susah, jari, kan? Jari lo sama jari gue aja iya, beda. Iya, jarinya udah beda. Kalau yang jarinya jempol semua gitu. Karena kan ikan kayak gini manjangnya nggak signifikan kan bro? Iya, biasanya kalau ikan yang kayak gini kan dia agak tinggi juga. Biasanya tuh orang suka minta ukurin tuh panjang sama tingginya. Oh, tingginya berapa senti? Iya, sama kayak angelfish kan. Ya, angelfish kan juga sama kayak gitu tuh. Apa tadi bro? Scat deh, gue pernah dengar scat. Iya, African Tiger Scat. Tiger Scat. Iya. Apa dia omnivora, karnivora? Dia omnivora. Jadi kalau dikasih selada, dikasih selada mau. Jadi kalau di keluarga-keluarga piranha tuh yang kayak skomburgi. Oh iya. Ya kan yang kayak silver dollar tuh dia makannya kayak gitu juga. Berarti kalau lo tank ini di scaping udah pasti enggak bisa ya karena ada gak dia. Bisa, enggak bisa. Oh. Ini dia makanin semuanya isengnya dia. Nah, jadi yang mau pelihara ikan ini hati-hati, nggak bisa di scaping ya bro. Betul, polosan aja sama. Tapi kalau palmas kan scaping aman ya mestinya. Kalau palmas sebenarnya tergantung. Kalau untuk yang jenis-jenis ada di sini ya kalau di scaping pasti berantakan karena dia tuh butuh hiding space gitu loh. Dia butuh hiding spot. Berantakannya karena dia rebahannya itu ya? Iya kan tadi ngelihat kan numpuk-numpuknya gitu kan rapet-rapet kan. Bukan karena dimakanin kan? Bukan. Jadi dia tuh kan ikan bawah juga nih. Yeah. Jadinya suka ngubur-ngubur diri ke bawah juga ke bawah pasir nih, makanya pasir-pasir ada kegeser-geser. Jadi emang nggak bisa sih dia di scaping, kecuali beberapa jenis yang kecil. Batu kali, hardscape kali oke lah ya? Iya, kalau hardscape kayu, batu oke, karena dia suka ngumpet. Oke, apalagi nih bro, ini kayaknya gede banget, ini jenis apa sih? Ini juga spesial juga, dia Endless Cherry. Tapi dia dari Jatinegara. Jadi dia bukan emang Jatinegara paling spesial. Iya betul, dia bukan WC, dia bukan tangkapan alam, tapi gedenya bisa segini. Kayaknya kalau di Jatinegara yang spesial tuh dari tawar menawarnya kayaknya. Betul, betul. Jadi untuk sebagian orang kan ngira Endless Cherry itu cuma ikan pasaran doang lah, paling bisa gede, paling ya jelek lah gitu. Tapi ternyata kebetulan ini dari pasar juga, terus ternyata ukurannya bisa segini. Ini udah 55 cm. Lu beli dari? Beli dari, ini kebetulan beli dari Hobbies juga sama di Jatinegara itu masih udah 30-40an lah. Oh. Tapi biasanya segitu tuh udah mentok, paling mentok di 45. Oh lo beli dari pedagang Jatinegara atau ketemuan di Jatinegara? Ketemuan. Oh ketemuan bro, berarti salah persepsi kita. Oke. Jadi ini apa tadi, Lapra Day? Ini Endly Cherry. Endly Cherry. Okay. Ini gede banget itu. Iya gede banget ya. Ini 60 belum? Belum, 55. 55 ya? 55. Ini asli bro, ganteng banget bro. Gue emang kalau palmas nih fans gue yang lower jaw bro. Ya, soalnya karena jumbo. Kurba banget juga ya? Iya, betul. Garang. Motifnya kayak gini. Ini udah ikan-ikan gue banget deh yang motifnya ngeri-ngeri gini. Iya. Cakep ini loh. Iya, mantap. Terus sama paling tambahan lagi nih, ada palmas yang unik nih. Jadi palmas kan biasanya bentuknya sama nih, warnanya kelihatan sama semua. Nah, sebenarnya dari sini pasti ada yang kelihatan beda banget dong. Nih, yang coklat ada kuning-kuningnya nih. Coklat. Oh iya. Nih, yang depan ada dua nih. Oke. Ini apa, Bro? Itu Teogelsi. Oh, Teogelsi. Iya. Ini kalau di dunia palmas nih, Teogelsi itu cukup ternama lah ya? Iya, karena dia tuh yang paling beda. Jadi bisa dibedain banget. Karena dia motifnya itu kuning, kecoklatan, rada merah gitu. Kalau yang lain kan coklat, garisnya hitam, udah gitu doang. Kalau dia nih, tuh lihat motifnya nih yang depan. Ada kuning-kuningnya gitu. Ini apa? Sama? Sama. Oh, Teogelsi. Berarti Teogelsinya ada dua di sini? Ada dua. Ada dua. Dan dia juga cara bedainnya tuh, dia rasio kepala sama badannya tuh jauh, jadi kayak panjang. Kalau yang lain kan maksudnya kepalanya pendek tapi kepalanya bodinya pendek, panjang. Tapi bodinya tuh panjang banget. Oh, oke. Okay. Kalau yang lain kan rada bantet kelihatannya gitu. Kalau dia tuh manjang, jadinya kayak ular gitu lah. Iya. Kesan ularnya dapet banget gitu. Nah, ini bro. Ini suka curhatan gua aja, bro. Iya. Gue susahnya kalau ngonten palmas, bro. Ya. Bini gua tuh takut sama ular, bro.
Jadi setiap gua ngonten Palmas, dia nggak mau nonton. Iya. Gara-gara lo nyebut tadi ular. Iya betul, karena emang dia ini kayak kadal, kayak ular iya. Gitu. Ya. Mirip banget ya. Mirip banget. Gitu gitu. Oke, Tegel C ada dua. Ya kan, Tegel C ini termasuk kelas premium kan? Iya, dia sempat nggak muncul di pasaran Indo karena jadi komoditas ekspor Palmas yang paling tinggi. Komoditas ekspor. Jadi dari breeder Indo itu full semua dilempar keluar, di pasaran tuh nggak dikasih. Di pasaran lokal tuh nggak dikasih. Iya, iya. Jadinya harganya naik lagi sekarang, lagi mahal lah, lagi lumayan lah. Tegel C ini termasuk sub upper jaw. Iya, dia masuknya ke tribe upper jaw, betul. Kalau ini apa sih bro? Ini kok kayak lucu banget nih, kayak belut banget. Nah, itu yang paling biasa, itu Senegalus. Oh, ini paling biasa? Paling biasa, itu biasa Senegalus. Dalam segi apa nih? Dari semuanya. Gampang didapetin? Gampang didapet, gampang di breeding, Palmas yang banyak banget di pasaran, ya itu, Senegalus. Oh, ini. Tapi dia uniknya variannya banyak. Dia tuh ada longfin, ada platinum, ada pibalt, ada banyak lah dia karena gampang di breeding. Jadi kemungkinannya betul. Banyak aneh-anehnya banyak muncul ya. Betul, genetiknya macam-macam dia. Oke. Mantep. Itu apa tuh bro? Ada yang sembunyi di belakang situ loh. Sembunyi di belakang? Oh, itu paracana. Paracana tuh apa? Paracana. Jadi dia gabus tapi bukan cana. Kalau cana kan bagus blosok ya, kan. Kalau gabus biasa bukan gabus blosok kan? Agak mirip. Dia, oh, agak mirip. Agak mirip, tapi dia paracana. Jadi cana itu cuma ada di Asia. Oh. Kalau paracana cuma ada di Afrika. Paracana. Paracana. Gue baru tahu tuh. Paracana obscura. Nih, gue agak susah ngesun. Ntar gue cari di Google aja deh bro gambarnya. Iya boleh. Ya karena dia emang dia suka ngumpet. Ini nih yang di tengah-tengah kan, bener kan bro? Iya betul itu yang kecil tuh yang ngumpet di belakang. Pantesan gue liat tadi kok kayak motifnya kayak gabus ya? Iya emang bentuknya juga kayak gabus. Cuma ya nyamar deh sama Palmas tuh suka dibawa juga dia. Iya. Cuma nggak ada sirip atasnya, nggak ada dorsal yang kayak Palmasnya gitu. Oh iya nggak ada. Iya kan. Ya. Bedanya itu aja sih. Oke. Jadi ini konsepnya. Bukan purba tapi lebih ke Afrika ya. Iya betul. Okay. Tadi di sini ada frontosa juga, terus ada emperor cichlid juga, ada giraffe catfish juga, ada aronil juga. Tadinya oh, ada longfish juga, cuma beberapa ada yang dijual, beberapa ada yang mati. Oke. Okay. Berarti betul. African tiger fish enggak masuk, bro? Akuariumnya agak kecilan. akuarium 2 meter dibilang kekecilan. Benar 2 meter kan? Iya, ini 2 meter kali 60 kayak 70. Ya kalau untuk tiger fish yang berenangnya gerasak berusuk, kekecilan lah ini. Iya sih. Gak bisa. Lagi pula, Palmas nih tipe kan dia begini ya, tenang gini. Kalau lu masukin misalnya kayak Goliath atau apa gitu ya. Iya. Si Palmas nih ikutan panik apa bodo amat gini? Dia tipikalnya panikan. Kalau panikan gerasak berusuk. Jadi kalau ini gue gini-gini ini. Tuh. Oh iya. Tuh. Wah susah juga kalau gitu. Kan, rusuh tuh. Oh berarti susah juga ya bro? Iya, jadi kalau ikan yang ini. Ya ini kan kebetulan Odopai karena karakternya dia kan nggak terlalu gerasak-gerusuk nih terlalu makanya berusuk. Aman tuh kan dari tadi berenangnya gitu-gitu doang meskipun makannya nyamber ya tapi kalau lagi nggak makan dia tuh bukan yang gerasak-gerusuk kayak Goli yang berenang sana-sini kemana-mana gitu. Tapi ini udah semua makan beku ya? Semua makan beku sama pelet. Oke. Siap. Aman jadinya. Terus apa lagi bro yang bisa diceritain tank ini? Kalau enggak kita pindah tank nih ke sana. Udah sih sebenarnya kalau ya? Di sini cuma itu doang. Oke, kita pindah ke sana aja. Oh boleh, yuk bro. Monggo bro. Yang mana dulu nih? Yang ini dulu lah. Ini ruangannya. Masih Palmas lagi nih. Ini kayaknya ruangan lo mencari ilham ya bro kayaknya. Iya betul. Kalau yang ngikutin konten gua di IG, di YouTube juga. Oh, lo selalu ngonten di sini nih? Di sini. Oh, betul. Lo selalu ngonten di sini. Sampai ganti lampu yang terangan. Karena masalah lighting terus. Kok nggak dipasang green screen sekarang? Oke, ini mana? Tank ini dulu bro. Tank ini dulu. Oke, ya. Gimana? Ada yang bisa diceritain dari tank ini, bro? Jadi kalau kalian lihat tadi di depan itu tank Palmas. Di sini juga ada Palmasnya juga, cuma bedanya di sini semuanya jantan. Oh ini bukan betina nih? Iya, yang tadi yang di sana semuanya betina. Oh tadi sana semua betina? Iya. Oke, ini jantan. Jadi dipisah karena. Alasannya? Alasannya adalah karena gue lagi mau coba nih kedepannya kayaknya bakal mau coba iseng-iseng aja sih breeding sendiri. Oke. Dan nggak, Palmas bro, tuh dia susah. Nggak iseng-iseng juga nggak apa-apa bro, serius. Iya, ya iseng-iseng lah karena belum pernah nyoba yang serius banget gitu buat breeding dan dikomersialin kan. Oke. Jadi Palmas tuh susah, makanya dia jantan sama betina itu harus dipisah supaya nanti jantannya tuh lebih ngejar. Oh gitu ya? Iya. Oh. Karena dia tuh tipikalnya kawinnya tuh agak susah. Jadi itu kan di bawah siripnya kan ada anolfin tuh. Oh iya. Yang gede ini, tuh. Ini nah, iya betul. Itu jantan tuh anolfinnya gede. Jantan tuh anolfinnya gede. Oke. Ya, ini tuh gede. Kalau yang betina itu kecil.
yang tadi di depan tadi. Iya, yang depan tuh kecil-kecil. Nah, ini nih Analfin ini tuh. Iya, betul, itu. Yang ini nih. Hmm. Yang ini. Nah, dia tuh kalau lagi kawin, kalau lagi mating tuh dia kayak jadi mangkok. Yang ini. Jadi dia nampung telur dari yang betina, terus ya sama spermanya ditaruh di situ. Di sini. Jadi nanti kalau udah dirilis, dilepas sama dia. Oke. Okay. Nah, jadi si jantan ini harus jago ngejar betinanya. Karena dia kawinnya tuh ngejar, bukan yang kayak siklit ditaruh di batu atau ditaruh di kayu. Oke, okay, oke. Okay, dia tuh harus ada media yang kayak tanaman atau ada serabut. Berarti lu pisah gini benar-benar begitu nanti disatuin tuh kayak bener-bener birahi banget dan langsung kawin kali ya? Betul, betul. Oh. Karena kalau misalnya ketemu mulu nih, nanti pas disatuin, dia bosen. Bosen, ada bisa iya, bosen bener. Ya? Dia bosen, jadi nggak ngejar terus. Itu pernah lu buktiin atau karena misal lu baca data aja? Pernah, pernah juga. Karena gua pernah breeding juga. Oh gitu. Sebelumnya pernah sempat breeding juga yang Senegalus. Huh? Itu kayak gitu, yang dicampur sama yang dipisah itu lebih ngejar yang dipisah. Oh, gitu. Jadi terus nanti setelah kawin lo pisahin lagi gitu? Setelah kawin pisahin lagi. Oh gitu. Ya terus dia bisa kawin lagi 2-3 bulanan lagi lah. Tuh, oh, makanya jadi ini dipisahin. Ini udah kayak apa penjara yang isinya cowok semua nih bro. Betul, betul, betul. Udah kayak aduh cowok semua nih. Iya dipisah. Oke, okay, dan ini mostly yang di depan tadi jenisnya sama semua nih? Iya, ini rata-rata di sini karena sebenarnya gini. Kenapa di sini lebih sedikit? Karena nyari palmas jantan sama nyari palmas betina tuh lebih gampang yang betina. Makanya tadi yang betina di sana banyak. Di sini tuh isinya jantan semua karena jantan tuh lebih susah dan sedikit nih cuma berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cuma 10 jantannya. Dan dari kalau lo beli kecil, lo udah bisa langsung tahu jantan betinanya? Oh, belum. Oh, belum. Belum ketahuan. Jadi dia baru ketahuan tuh tergantung ya. Hmm. Kan beberapa palmas ada yang maksimum size-nya cuma 30 cm. Itu dari ukuran 15-20 cm udah ketahuan. Tapi kalau untuk yang ukurannya giant banget nih, kayak kongikus nih, kan dia bisa 1 meter kongikus, tuh. Yeah. Nih kongikus nih, yang ini palanya gede banget nih. Nah itu kan dia bisa 1 meter ya di alam. Hmm. Ya itu jadi baru ketahuan di ukuran 30-35 cm baru ketahuan jantan betinanya. Kalau 15-20 cm belum ketahuan. Oh, oke. Okay, okay. Gitu, karena tergantung dari ukurannya juga jadi. Oke, oke, oke. Ini kongikus nih yang terkenal banget nih. Dia karena palmas paling gede. Jumbo ya, bisa jumbo. Iya, ya. Dia bisa 1 meter. Tapi itu kan lama ya untuk dia bisa besar ya? Iya, jadi palmas tuh di alam tuh dia bisa 15-20 tahun. 15-20 tahun. Iya, okay. Itu di alam. Kalau di akuarium tuh kemarin rekornya megang tuh 30. Oh, di akuarium malah lebih awet? Lebih awet, karena kan dia makanan lebih terjaga. Oh, pasti gitu. Dapat kan, nggak ada predatornya. Jadinya lebih aman lah gitu, meskipun itu, di itu alam. Palmas doang atau ikan lain juga gitu, bro? Yang gua tahu sih kayak gitu, Bang. Jadi emang yang dipelihara di captive selama lebih terjaga ya. Nggak asal-asalan, nggak pakai filter, makanan seadanya, nggak kayak gitu. Aerator doang. Aerator juga nggak ada, Bang. Fasilitas oksigen dari atas doang, mah. Ya nggak bisa. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau bedanya mungkin di alam dia lebih cepat gede. Betul, karena tapi, airnya tadi. Karena airnya, tapi betul. Umurnya lebih singkat. Iya. Oke. Okay. Karena kan ya di alam bakteri lah, predator lah, apa semuanya kan lebih banyak gitu. Betul, betul, betul. Oke, okay, oke. Okay. Terus tadi ada yang lucu tuh mana tuh gue lihat satu. Ini apa sih, Bro? Ini yang tengah nih. Yang tengah itu Orna. Orna. Palmas Orna. Orna, Orna tipinis. Tipinis. Iya, betul. Okay. Polypterus Orna tipinis. Polypterus Orna. Dia juga unik tuh. Jadi dia tuh disebut Orna karena kan ornamen. Dia tuh si sisik sama siripnya tuh kayak ada ukiran-ukirannya gitu, hitam kuning. Oh, maksudnya itu ya? Iya. Orna tuh ornamen. Iya, penamaan nama Latin kan sebenarnya dari visualnya ya. Oh iya iya. Jadi karena visualnya kayak ornamen, jadi dia namanya ornatipinis. Iya ya. Ini dia kayak apa ya? Kayak mozaik, kayak terrazzo gitu ya motifnya. Iya betul. Nah terus di sini kenapa Dutch nih? Ini Dutch karena sebenarnya gue juga salah satu orang yang suka sama ikan Indonesia. Dutch itu karena sama palmas tuh dia grow rate-nya tuh mirip. Grow rate-nya mirip? Grow rate-nya mirip. Jadi palmas kan meskipun bisa gede, tapi grow rate-nya lama ya. Nah, Dutch itu juga sama, kayak gitu juga. Dia tuh meskipun bisa jumbo-jumbo banget, bisa 45 cm, bisa 50 cm, tapi dia tuh grow rate-nya lama. Jadi cocok sama palmas nih, makan yang nggak gerasa kerusuk, grow rate-nya juga bareng, jadinya nggak ada yang satu lebih gede, satu lebih kecil. Jadinya adil lah kalau makan. Berarti ini lo taro Dutch karena contangable banget ya? Betul, betul. Contangable dan ya ini Indo Pride lah. Indo Pride ya, Indo Pride. Kalau palmas nggak ada ya Indo Pride-nya, bro? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, bro, kalau palmas, bro. Ini PBB jantannya nih, lihat kepalanya hijau banget tuh. Iya, mantep nih.
gila. Udah kayak lumutan ya. Iya, betul. Dia jantannya ini, betinanya tadi yang depan. Ini dia hijau gini karena jantan? Enggak, jadi palmas itu dia kalau tempatnya makin gelap, dia makin hijau. Oh. Cara ngijoinnya gitu. Si PBB ini? Iya, PBB khususnya. Okay. Itu dia kayak gitu. Terus pasti beberapa jenis juga yang kayak Delhaize, terus habis itu Senegalus juga bisa kayak gitu. Meskipun ikan pasar banget ya Senegalus ya. Tapi ini gila loh, gue baru pertama kali ngeliat ikan tuh warnanya begini ya. Maksudnya coklat ketemu hijau tua gitu, jadi kayaknya horor banget ya. Iya, makanya ini dia ngeri, ngeri banget sih. Dan lower jaw sama upper jaw salah satunya beda itu. Kalau lower jaw tuh dia kan lebih ke ambush ya. Jadi dia nih ngubur kepala gitu di bawah pasir, terus tiba-tiba ada ikan lewat dicaplok. Makanya dia harus lebih nyamar. Oh. Makanya biasanya yang lower jaw tuh warnanya template. Warnanya cuma coklat, motif garis-garis dikit buat kamuflase. Okay. Sedangkan yang upper jaw tuh tadi ada Teogelsi yang warnanya kuning keorenan, ada Orna yang hitam kuning, ada Poli yang hijau, ada macam-macam lah, lebih variatif. Berarti ya, ini kalau lo mau test breeding lo harus temuin yang sama toh? Nggak bisa lo silangin gitu, nggak bisa kan? Pernah ada yang nyilangin. Oh, pernah ada yang nyilangin? Pernah ada yang nyilangin juga dan berhasil, tapi ya susah. Tapi susah? Betul, beda sama yang kalau emang Lapra sama Lapra, Endi sama Endi, Orna sama Orna, ya itu lebih gampang. Susahnya tuh kenapa? Nggak mau kawin-kawin ya? Susahnya karena biasanya dia ada perbedaan signifikan gitu di bentuknya, makanya spesiesnya juga misah kan. Itu misalnya contoh kayak Poli. Poli kan ukurannya yang ini cuma 30-35 cm. Kalau misalnya betinanya dikasih Endi Cher yang bisa 50-60 cm, ya kan kegebuk kan pas lagi kawin. Karena cara kawinnya dia juga susah. Oh. Tadi yang ngejar tadi kan. Beda sama pibas nih, yang beda spesies gampang di hybrid karena cara kawinnya ya dia naruh telurnya di bawah. Iya, betul. Taruh ya di batu gitu. Jadi lebih gampang. Kalau ini dia susah. Berarti ini ikan ini juga ya. Sebenarnya ikan pro juga ya, Bro ya, kalau palmas tuh. Iya, sebenernya bisa dibilang. Makanya harga palmas dari dulu sampai sekarang itu enggak terlalu beda jauh, stabil. Karena susah gitu. Kecuali kalau lo cuma buat pelihara satu, iseng-iseng mah oke lah ya. Ya. Tapi kalau udah kayak lo gini mah, ini udah butuh perhatian khusus juga nih kayaknya. Lumayan lah. Asli ini gue mantap banget mana sih. Nah, ini. Mantap abis ya. Apa tadi ini, Bro? Ini PBB. PBB. Terus bicir-bicir. Motifnya juga kebetulan mantep, ini dapet yang mantap sih. Oke, ini di tank berapa nih semuanya lo taruh nih? Kalau ini agak lebih kecil. Ini dia 150 x 60 x 60. Dan alasannya kenapa lebih kecil? Karena palmas jantan itu juga ukurannya tuh nggak lebih gede dari yang betina. Oh iya. Jadi di jenis yang sama, misalnya sama-sama PBB nih. PBB yang ini 40 cm, 45 cm, itu udah kayak lama banget buat nyampe 50. Tapi kalau yang betina tuh buat sampai 70 itu lebih gampang. Lebih gampang ya? Karena jantan tuh dia lebih aktif. Karena dia kan harus nyari betinanya nih, jadi lebih sering berenang, energinya tuh lebih banyak kepake, makanya bentuk badannya lebih ramping, lebih kurus, lebih pendek daripada betinanya yang bisa jumbo, gede, gendut banget gitu. Tuh Bro, dengar lo dari tadi kan, lo dengar gak? Bro Zidane tuh kalau pelihara ikan, itu lo juga memperhatikan grow rate ya untuk dimensi tanknya ya Bro, gak asal-asalan ya. Iya. Karena nggak sembarangan. Iya, kadang-kadang kan orang bilang, wah masih kosong, tambahin A, I, U, E. Menurut gua aja ini udah kepenuhan. Udah maksudnya, kepenuhan ya? Kan orang ngelihatnya, ah masih sepi kok kosong. Ah. Ya, ini kosong karena space-nya dia. Iya. Karena palmasnya suka numpuk-numpuk. Iya, gitu. Benar. Jadi bukan karena sepi. Ya iya. Ini mah untuk akuarium segini sebenarnya ini udah banyak. Jadi udah ini nggak gua tambah-tambah lagi. Oke, Bro, kita lanjut Bro. Boleh. Oke, ini sekarang kita lari dikit dari palmas. Ya, ini apa Bro? Florida. Iya, ini Florida. Jadi sebenarnya yang konsepnya terkenal yang biasa gue bikin di Instagram sama di YouTube gue itu ini namanya Ancient Fish Tank. Ancient Fish Tank. Tadinya ya, palmas semua di sini. Jadi isinya semua ikan purba tuh ada di sini. Tadinya? Iya. Ah, okay. Palmas, belida, aro, terus ada gar juga. Jadi ikan-ikan purba tuh tadinya di sini. Cuma karena gue ada proyekan yang lain tadi yang soal breeding, jadi akhirnya palmasnya gue pindahin ke sana semua. Oh. Sama di sini dipisah. Jadi di sini masih ya yang tersisa aja, belum tahu lagi sih mau nambah apa, tapi kayak waktu dekat ini sih belum mau nambah sih. Oke. Kalau belida nih ancient fish juga ya, Bro? Iya, belida tuh masuknya ancient fish. Dia kan knife fish ya atau ikan pisau ya. Oke. Itu dia masuknya ke purba juga. Ini apa albino, Bro? Albino, itu albino biasa Bangkok sih, belida Bangkok albino aja biasa. Gue belum pernah lihat
Blida secara detail nih. Tapi emang yang albino tuh ada coraknya gitu juga ya belakang? Iya, tetap ada. Oh, tetap ada ya? Jadi karena kan sebenarnya albino itu cuma ngilangin pigmen warna, okay, tapi nggak ngilangin pigmen corak. Corak. Iya, ya, jadi kan coraknya tetap ada, tapi warnanya ya jadi beda. Kalau yang biasa kan warnanya hitam. Soalnya gue kira yang albino yang coraknya itu pun hilang nggak ya? Nggak. Nggak. Ya? Tetap kelihatan. Oh. Meskipun samar juga tetap kelihatan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini berarti sekarang nih banyak banget nih Florida di sini. Iya. Ini apa yang bisa diceritain, bro? Atau ada kojonya nggak yang lo udah rawat banget dari lama? Ya yang paling gue senang sih sebenarnya ini nih yang depan nih. Ini apa? Ini normal? Ini semuanya normal. Hmm, tapi? Cuma dia spotnya atau motifnya sampai perut, sampai bawah perutnya dia. Oh, tuh, sampai bawah perut. Oh, biasanya mah udah putih ya? Iya, biasanya kan kayak gitu tuh, yang biasa tuh nih, yang ini. Oh iya, ini perutnya udah polos kan, kosong kan. Ah. Nah, itu dia motifnya sampai bawah perutnya tuh. Oh iya, melingkar gitu ya? Iya. Padahal jadi, ini sama-sama normal tapi? Sama-sama normal. Nah, kebetulan tuh jadi kalau ikan purba, kenapa disebut ikan purba? Itu karena dia meskipun bentuknya gitu-gitu doang, tapi dia adaptif. Jadi nggak terlalu banyak perubahan fitur di tubuhnya dia dari nenek moyangnya sampai dari sekarang. Dari zaman dulu sampai betul, sekarang. Tapi ya tetap bisa bertahan di dunia yang sekarang yang udah modern. Kalau lu temuin dia 100 tahun yang lalu pun ya gini-gini aja. Tapi tetap begini, ya nggak beda. Paling kalau dimensinya mengecil ya. Iya, antara mengecil atau membesar tergantung dia hidupnya di mana ya. Iya. Karena kan dia reverse juga, bisa membesar, bisa mengecil tergantung dari kondisi lingkungannya. Tuh. Ini malah ada yang motif. Ini juga yang normal kan, bro? Iya, itu normal tapi motifnya, nyambung. Iya tuh, yang ini nih. Tuh kan atasnya garis kan. Iya. Oh, jadi kalau penghobi Florida gini beda motif beli ya, bro? Iya. Kalau gue sih gitu kebetulan ya. Gile. Ini motif beda dikit, yang ini totalnya kecil, ini totalnya sedang, yang ini jadi, totalnya gede, itu ya gue beli semua. Lu kalau misalnya ngelihat ada 20 plastik nih isinya Florida normal semua, lu pasti gatal banget mata lu liatin motifnya satu-satu ya? Iya, tetap gue liatin satu-satu karena gue takut ada yang unik. Bahkan ini yang enggak kelihatan ada unik aja sebenarnya itu dia tadi gue lupa nama istilahnya apa ya. Tapi sisiknya tuh dia ngelawan. Jadi kan biasanya tumbuhnya satu garis. Tapi ini dia kayak ada yang huruf V gitu. Oh iya. Oh, tadinya nggak gitu ya? Ya kan biasanya kan gini doang nih, garis segaris doang kan dia searah semua. Coraknya sini. Coraknya apa ya gitulah, apa monoton ya. Iya, kalau ini kan lebih simet. Mana sih tadi? Tadi mana tuh orangnya? Yang ini nih. Tapi nggak terlalu kelihatan, yang sebelah sananya doang. Iya, iya. Dia kayak huruf V gitu, iya, jadi iya, ada sisinya ada yang lawan. Oh, betul. Ya unik aja jadinya dibeli. Gila. Waduh, gawat deh, Pak. Sama nah, ini dia nih. Ini Red Gar. Ya, ini Florida Red. Jadi Florida Red Gar itu orang bilangnya beda spesies ya, padahal enggak, dia tuh Florida cuma red aja, eritristi. Oke. Okay. Tuh merah. Dan ini sampai di size gini udah enggak ada yang benar-benar merah ya, bro? Enggak ada. Belum pernah lihat sih, karena rata-rata yang jual Florida Red yang tipuan lah, yang palsu lah kan semuanya gitu kecil kan. Oh. Yang asli juga nggak ketahuan sama yang kawean gitu ya. Kalau yang gue lihat sih yang gede emang rata-rata gini semua, tapi kan kelihatan kan merah banget sama sebelahnya tuh yang normal tuh lagi sebelahan. Mana? Oh iya, kelihatan ini kan sih beda yang normal sama yang merah. Tapi ini malah jadi orange gar ini sekarang nih. Iya, genetiknya eritristik itu dia kebanyakan pigmen merah. Eritrosin. Tapi waktu kecil juga pedes juga merah deh. Pas kecil pedes, merahnya pedes. Red Gar nih, Red Gar tuh gue mulai bisa paham nih. Iya. Jadi di matanya tuh ada garis yang nyambung gini ya ke belakang. Iya betul, sampai pipi. Kalau yang normal pipi, sebelahnya kan nggak ada tuh bisa dilihat. Jadi walaupun nanti lo misalnya di pasar atau di penghobi atau apa, walaupun warnanya udah nggak merah tapi lihat aja garis itu ya, bro ya? Betul. Kalau misalnya warnanya merah nih, tapi ternyata garisnya nggak kayak gitu, ya itu nanti liatin aja, paling gedenya jadi normal. Berarti itu nggak bisa sebut merah dong kalau kayak gitu, nggak bisa sebut red dong? Nggak bisa, tapi kan kalau pas lagi di pasar kelihatannya kayak red aja tetap. Oh. Gitu, cuma ya karena warnanya doang nih disebut red, tiba-tiba pas beli kok gede jadi normal bang? Ya begitu, karena belinya salah milih. Salah milih ya? Iya. Tuh ya bro ya, ingat ya, garis tuh di matanya, red! Nah mantap. Ini red garnya ada berapa sih bro? Coba kita kasih pembanding deh. Red gar di sini cuma satu sih, kalau yang ini. Tapi persen gue liat ada dua enggak? Ada, tapi dia ini kayak fake red gar gitu, jadi red gar grade rendah nih dia. Coba, sorry bro. Tapi ini judulnya red gar. Tapi di red gar juga tetap, karena tadi matanya garis ada pipi. Oh, di pipinya ada garisnya juga. Berarti itu ya, itu banget ya yang identifikasinya. Dan dia matanya juga coklat kemerahan gitu, beda sama yang normal.
Tapi dia grade-nya emang rendah. Jadi eritristik itu juga dia kayak ada grade-nya gitu loh. Ini tuh, gue bingung sendiri nggak sendiri ini kan? Eh, mana sih? Yang ini sama yang ini. Oh, ini yang tadi ya? Ini yang normal, ini yang benar, itu yang asli red guard banget, yang 100% red guard lah. Ini tuh kayak cuma 75-50% doang lah. Buset, ini red guard aja bisa ada grade-grade gitu berapa persen? Iya, karena matanya tuh kelihatan merah juga, beda sama yang normal. Iya. Dan dia pas masih kecil emang kayak red guard, emang merah, cuma gedenya jadi kayak gitu, tapi tetap kelihatan, Mas. Kayak lu lihat motifnya tuh dia sebenarnya kecoklatan. Iya, benar. Enggak hitam kayak yang lain. Iya benar. Tuh, coklat kan badannya kan? Emang ada gen ininya ya? Iya, eritristiknya nggak full lah istilahnya. Gitu. Eritristik nyebutnya. Iya. Ini apa nih bro? Kok itu, agak pudar nih? Itu normal aja dia. Oh, ini normal. Yang biasa kayak gitu, yang paling umum di pasaran yang kayak gitu. Oh, jadi lo di pasaran pun ada yang pudar pun lo beli? Iya, biar ada pembanding. Biar ada pembanding, oke. Iya, gila, inilah susahnya kalau ngikutin hobi Florida apa. Jadi nggak semua yang cakep tapi yang pudar pun dibeli bro. Gila, buat pembanding biar buat punya pembanding semua. Iya betul. Ini long nose. Iya betul, sama ini ada long nose. Ini long nose sudah lama juga sih, ini dari 2017 kayaknya deh. Long nose udah berapa senti sih bro? Ini 65. Ini max size bukan? Enggak, max size dia masih bisa gede banget. Tapi untuk di akuarium, ini kan akuariumnya kecil nih, cuma 2 kali 1 meter doang. Jadinya tuh ya ukuran segini tuh udah gede. Oh, kan bukan di kolam, ya kalau di kolam sih kemarin teman-teman ada yang punya 80, ada yang punya 90. Ada yang 90 cm? Ada. Tapi emang karena kan kalau di kolam kan ya wajar ya untuk ukuran segitu ya, apalagi kolam yang 4 meter, 5 meter gitu wajar banget. Soalnya gue kira dia nggak bisa gede, gue kira segini udah max size nih. Enggak, dia bisa, kalau di alam bisa 1 meter 20-an kayaknya nih. Oke. Bisa gede. Terus ini kan kalau gue lihat arusnya lumayan deras nih bro ya? Iya. Ini mereka emang ikan arus? Kalau misalnya si Florida itu di alam kan dia emang di sungai-sungai gitu. Meskipun dia lebih suka perairan yang tenang, tapi dia juga bisa di perairan yang berarus. Oh, tapi kalau di alam mereka di air tenang? Iya, dia cenderung di air tenang. Cenderung jadi meskipun tenang. Di sungai, tapi di badan sungai bukan yang deras. Gitu. Tapi air gerak lah ya? Iya, tapi tetap bergerak. Tapi emang nggak sekenceng ini sih. Cuma kalau ini kan karena ya rumahan lah. Karena ada arwana juga kan? Ada arwana kan butuh arus juga, bukan? Iya, ada arwana. Terus abis itu juga karena ya akuarium kan ekosistemnya tertutup dong. Iya. Kalau ekosistem tertutup berarti perputaran airnya juga harus bagus. Makanya ini pakainya mesinnya 10.000. 10.000. Nah ini pertanyaan gue lagi, beberapa waktu belakangan gue sering lihat konten lo juga bro, ini kenapa sih lo ngisi airnya suka tanggung-tanggung gini? Iya, jadi ini sebenarnya harusnya diganti si apanya? Ininya, si stikernya harusnya lo diganti sampai segini. Kenapa emang? Supaya ketutupan. Skimmer. Jadi sebenarnya ini karena tadinya batas airnya tingginya tuh sampai sini. Oke. Sampai atas. Cuma ketika gue penuhin sampai atas, waktu itu ada darts 45 cm, itu nabrak kaca belakang, pecah, retak. Oh. Ya, jadinya akhirnya nggak berani lagi karena itu kan tambelan. Emang pasti karena itu? Kemarin gara-gara si darts kan ada 3 tuh kemarin kejar-kejaran, nabrak-nabrak semua tuh. Nah, terus habis itu kacanya retak kan? Kalau kaca retak, berarti kan tekanannya harus dikurangin. Makanya airnya gue kurangin juga. Tadinya sampai sini? Tadinya sampai rada atas ya. Akhirnya gue kurangin, nah stikernya belum diganti. Gak, soalnya gue kalau ngeliatin jadinya nanggung. Gue kalau ngeliatin kontennya dia, aduh kok gue gatal banget ya airnya cuma sedikit lagi. Iya nanggung. Oke. Karena kan pipanya juga gue potong nih, jadi dia sumnya cuma ngisep sampai sini doang. Oke. Gitu ya, jadi nanti ini harusnya diganti. Oke. Itu pertanyaan gak penting, tapi berhubung gue ketemu orangnya langsung gitu. Tapi pasti banyak yang gatal juga. Pasti yang nonton banyak yang gatal juga. Kan gue sering nonton duduk di sini. Iya. Ini kayak isi lagi dong pasti. Karena kalau kan kita logikanya kalau mau pendekin ya pendekin sekalian segini gitu. Iya. Ini nanggung ya. Nanggung. Iya, gitu lah. Itu tadi ceritanya jadi gitu. Oke. Ada oksidoras juga. Oksidorasnya itu juga unik tuh. Apa tuh? Jadi dia si garis armornya 2. Wah, gua baru ngeh tuh. Iya, biasanya kan cuma 1 doang. Itu dia ada ngecabang gitu di bawahnya, jadi tumbuh 2 lagi. Gawat. Ini kalau gede gimana ceritanya nih? Nggak ngerti juga sih. Mantep. Jadi belinya mah waktu itu normal-normal aja. Nggak nyadar juga sih pas masih ada. Oh, lo nggak nyadar? Nggak nyadar juga. Lah berarti sellernya juga nggak nyadar? Nggak nyadar. Semuanya nggak nyadar. Kasihan deh lo seller ini unik nih. Iya, itu ternyata dia sisi bawahnya ada tumbuh lagi juga. Waduh. Yang tajam-tajamnya kan biasanya segaris doang. Terus ada ini?
Ini golden atau golden red, bro? Iya, ini golden red, golden biasa, red. Bukan yang 24 karat. Bukan ya, dia dong. Cuma high back nggak jadi doang deh. Ini juga tadi Bro Zidan bilang ini udah dirawat dari 2019 ya, Bro, sampai ya, sekarang ya? Iya, dari November 2019 lahirnya. Oh, ini juga kelihatannya kayak udah tua banget ya, bulky banget lagi, Bro, mantap. Iya. Gede banget badannya, tebal gitu. Tebal abis. Ini juga pakan mati semua, nggak ada pakan hidup. Iya, jadi kalau di sini itu semuanya makannya sama. Oh, jadi sama. Pakai cere beku. Cere beku. Itu tiap bulan habis gajian kantor biasa langsung beli 15 kilo. Langsung nyetok buat sebulan. Langsung nyetok buat sebulan. Iya, jadi 15 kilo tuh bisa lah buat sebulan lah. Oh, oke. Okay. Jadi ya, benar-benar stok makan nunggu gajian dulu ya. Iya, betul. Kalau dia puasa saya juga. Oke, kita ke tank mana lagi, Bro? Ini terakhir aja sih ya. Jadi trier. Ini mohon maaf dulu nih sebelumnya, yang ini sebenarnya ada koleksi Palmas juga, cuma lampunya mati. Oh, jadi oh gak, lampunya lagi putus. Iya, lampunya putus. Jadi nggak bisa bisa dikasih lihat. Masih, tapi masih. Bisa lah tipis-tipis. Aman, Bro, masih aman. Itu Polypterus Palmas Palmas. Polypterus Palmas Palmas. Itu yang ada itemnya. Terus yang sebelahnya itu oh, yang polosan. Iya, itu Polypterus Palmas Buetikoferi. Buetikoferi. Iya, sama satu lagi itu Mokelembembe. Oh, Mokelembembe ini rada ijo-ijo gitu bukan sih, Bro? Iya, betul. Dia motifnya kayak army. Oh. Gitu sih. Ini kenapa? Ini karena size-nya aja masih kecil, makanya lo pisahin? Satu masih kecil, dua ini semuanya WC yang ini. Oh, ini semua WC? Iya, semuanya WC. Jadi ini emang mau buat project breeding juga, jadi dipisahin. Kalau yang WC-WC nih ngeri biasanya. Iya, makanya tapi lampunya mati sayang. Dari segi harga juga beda ya, Bro? WC jauh ya? Iya, lumayan jauh. Karena lumayan. Kan kalau WC lumayan atau jauh? Lumayan jauh. karena kan sebenarnya yang mahal dari Palmas WC itu karena dia dari Afrika itu freightnya mahal. Oh. Itu doang. Iya. Kalau ikannya sendiri sebenarnya di sana mah murah. Iya. Tapi kan dia perbedaannya ada dong yang lumayan berbeda kan. Ada karena khususnya untuk yang di sini dia belum bisa dibreeding. Oh, belum bisa dibreeding. Belum ada sejarah breeding di Indonesia juga nih. Oh. Gitu jadinya ini masih project eksperimen lo lah ya. Iya, mau nyobain nih iseng-iseng aja sih. Mantap. Oke. Okay. Berarti ini tank di bawah kita absenin juga deh, Bro. Apa ini, ya, Bro? Ini pasti ikan yang lo kalau lagi bosen yang horor-horor lo kesini ya? Iya, jadi ini yang bawah sama. Ini konsepnya African Community Tank juga. African Community Tank? Tapi ikan-ikan kecil. Oke. Okay. Ini ikan dari Afrika aja. Semua nih? Import ini, semua? Ini dari Afrika semua, tapi ada apa, tapi ini lokal. Ikan ternakan lokal semua sih. Ternakan lokal oh, si kita. Iya, dari tapi, kita, tapi ikannya ikan origin Afrika. Oh, oke. Okay, gitu. Okay. Apa sih, Bro? Coba yang di sana aja deh. Apa sih itu? Bro? Itu ada Kongo tetra biasa. Oke. Okay. Tapi ada satu lagi yang yellow tail Kongo. Itu beda sendiri yang buntutnya kuning. Itu yang sirip atasnya rada putih. Oh, iya. Itu namanya yellow tail Kongo. Jadi dia masih agak jarang juga di sini. Yellow tail Kongo. Kenapa lu pilih ikan ini? Kenapa? Ya karena ikan Afrika dan jarang aja sih kalau penghobis punya. Oh gitu? Bukan karena emang lo ngefans banget sama ikan ini? Enggak sih, karena Afrika aja gue ngefans sama ikan Afrika sih. Ini juga nih, ini lucu juga nih. Itu Cribensis. Cribensis? Iya, dia cichlid. Dia jadi masuk ke dwarf cichlid atau cichlid yang gak bisa gede. Jadi maksimum size sudah segitu. Itu betinanya, itu jantannya. Jadi itu lagi pengen gue coba ternak sih. Oh itu yang dibalik? Iya, itu yang dibalik itu ada jantan. Terus sebelahnya ada Sinodontis tuh tadi tuh yang oh, kayak... Oh, Sinodontis ya? Iya, betul. Tapi masih kecil banget ya? Masih kecil. Sinodontis itu ikan Afrika juga? Mana Sinodontis dia? Afrika juga. Udah susah nih, Bro, dibalik-balik batu nih. Iya, nah, karena dia suka nyelip-nyelip gitu emang. Oh. Nah, ini yang jantan ya? Itu yang betinanya. Eh, betina. Yang jantannya lebih berwarna lagi. Keren. Ini yang mantep nih. Iya, itu. Apa tadi, Bro, namanya, Bro? Cribensis. Cribensis. Yes. Nah, ini for your information juga nih, iya. Si Kongo tetra itu masuk ke ikan bergigi juga. Ini karena, dia? Iya, karena dia ada adiposal finnya juga tuh yang di atas kecil. Si oh iya. Gitu. Ada sirip tambahnya juga. Jadi ini kalau di zoom juga dia bergigi juga sebenarnya. Iya. Cuma karena kecil aja jadi kayak gak sakit. Bisa disatu nama Exodon juga nih kayaknya nih. Mati. Maksud sih? Kan iya. Kayaknya sama-sama ini juga. Beringas juga. Dia sebenarnya nggak terlalu sih. Apalagi sirip-sirip apa sirip-siripnya dia kan ada yang kayak rumbai-rumbainya gitu. Itu menarik banget. Oh, menarik banget. Gigitin pasti. Tapi dia omnivora, Bro. Dia iya. Omnivora. Dia bisa makan tanaman, bisa makan ini juga, makan apa? Cacing beku gitu-gitu. Yang daging-daging gitu juga dimakan.
Oke oke. Berarti tank yang konsepnya Afrika ini ada dua ya bro? Ada ini dua. Sama ini yang kecil sama itu yang depan tadi ya. Cuma ini buluk banget nih, udah lama banget nggak dirawat. Ah nggak apa-apa bro. Tank semakin buluk kelihatan penghobi senior bro. Kalau tank kinyis-kinyis tuh kelihatan penghobi baru bro. Oke bro. Jadi segitu aja gue nge-review tanknya YouTuber senior ini. Ya. Gue sebenarnya datang ke sini tuh buat nyemangatin dia lagi untuk lebih giat lagi nge-YouTube kembali. Karena subscribernya sebentar lagi dikejar sama. Enggak. Karena 6.000 kita. Oh iya. Udah 6.000. Kita 6.000 udah sama-sama 6.000 subscriber, bro. Tapi iya. Gawatnya kalau dia mulai sedikit aja, wah langsung lonjak tinggi. Masalah ikan-ikannya goib semua, bro, di sini. Semoga kita makin maju nih. Amin. Soalnya kita harus ngebangkitin lagi nih apa passion dunia ikan kan, bro. Betul, karena udah mulai leto nih kayaknya. Dikit-dikit ini udah mulai leto. Soalnya kan, prinsip gue gini, bro. Yang leto itu berarti yang ikut-ikutan doang. Ah. Ya kan? Jadi buat lo yang bilang pensiun-pensiun, hobi tuh nggak ada kata pensiun. Betul. Betul kan? Pensiun tuh dunia kerja doang, bro. Hobi nggak ada kata pensiun. Betul. Jadi jangan bangga untuk bilang lo udah pensiun. Justru malu, bro. Betul. Harus lanjut terus. Harus lanjut terus. Ikan tuh banyak variannya, harus dilanjutin. Kip-kip ikan yang unik-unik. Yang unik-unik. Project-project breeding ya. Betul. Tapi satu kesenangan gue yang akhirnya terjawab, gue datang ke rumah Bro Z dan cuma satu, bro. Apa itu? Tinggi air ini terjawab, kenapa? Oh, iya. Tinggi air yang selalu dipertanyakan. Tinggi air yang selalu bikin gue salah fokus itu kenapa sih tinggi airnya cuma segitu? Ada kisah pilunya ternyata. Ternyata di konten gue terjawab, bro. Betul. Okay. Karena baru dia yang berani nanya. Baru gue yang nanya. Oke, bro. Thank you ya. Udah boleh mampir ya, sama-sama bro. Jadi semoga dunia peryoutuban ikan makin naik lagi. Amin. Semoga koleksi lo makin gila. Semoga amin. Project breeding lo ke depan sukses semua. Amin. Oke, jadi gue senang banget bisa main ke rumah Bro Zidan di akhir pekan ini ya. Jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your pride.